Pertama, selamat datang di Jamurin Cafe. Jadi di Jamurin Cafe ini menyediakan makanan berat yang berasal dari olahan jamur dan makanan ringan olahan jamur. Nah, kategori di makanan berat itu ada nasi goreng jamur crispy, ada mie goreng jamur, ada mie kuah jamur, dan yang di makanan ringan itu beragam. Salah satunya ada burger jamur, ada batamur yang kita singkat kepanjangannya adalah bakso tahu jamur yang ditaburi dengan bumbu kacang, serta ada MPMP jamur yang baru-baru kami launching, dan ada jamurin crispy, ada tahu jamur, ada kerupuk pangsit jamur, dan jamurin crispy, dan beberapa produk-produk lain. Kalau sumber dari anunya apa itu, bahan-bahannya dari mana saja Pak Anunya? Karena alhamdulillah kebetulan kita di Sahabat Jamur ini, di Jamurin Cafe ini, secara sendiri itu berasal dari dua sumber jamur segar. Yang pertama kita budidaya sendiri, ya di lokasi kafe ini juga ada lokasi budidaya jamur. Dan kedua, kami punya mitra di beberapa kabupaten, di petani-petani jamur, contohnya ada di Kabupaten Maros, Goa, Pinderang, yang biasanya drop ke kami bahan baku jamur segar itu. Jadi di sini Pak, semuanya menunya itu serba jamur ya? Ya alhamdulillah, jadi ada tiga nilai yang kami pertahankan di Jamurin Cafe. Yang pertama itu adalah nilai sosial, di mana nilai sosial ini kami menarik tenaga kerja 80% itu adalah masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah nilai kesehatan. Nilai kesehatan dalam arti ini dari segi produk yang kami sajikan, itu kami menjaga kesehatan dari produk itu. Contoh kecil, kami tidak menggunakan garam dan vixin pada olahan produk kami, lebih ke penyedap jamur. Dan yang ketiga adalah nilai ekonomis. Nah, jadi produk di Jamurin Cafe ini maksimal harga per makanan berat itu paling tinggi adalah 15.000. Tapi ya begitu. Ini adalah tiga nilai yang kami bawa untuk kami coba untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Parepare pada umumnya. Itu kafe anu jamurnya Pak diolah sendiri atau bagaimana? Ya, kalau jamurnya bahan bakunya kami budidayakan sendiri. Dari rumah budidaya kami masukkan ke home industry. Di home industry ini kami mengolah menjadi beberapa produk seperti bakso, nugget, tahu, kerupuk pangsit, burger, dan jamur crispy dan sebagainya. Begitu. Untuk pelanggan sendiri bagaimana nih Pak? Jujur saja, Jamurin Cafe ini baru dibuka selama 4 bulan, ini sudah masuk bulan keempat. Bulan pertama memang sangat sulit sekali bagi kami, karena setengah matinya itu kami mengedukasi masyarakat lokal di sini bagaimana bisa mengenal jamur, bagaimana tahu jamur itu apa dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali, sehingga di bulan pertama itu sangat minim sekali masyarakat lokal yang ikut atau yang tertarik ke Jamurin Cafe untuk mencoba makanan-makanan dan minuman yang ada di Jamurin Cafe. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga alhamdulillah teman-teman mendapatkan respon positif dari masyarakat, utamanya teman-teman dari luar Parepare, khususnya di wilayah-wilayah Jawa yang datang merantau ke Parepare, dan teman-teman Chinese itu merespon baik sehingga mereka yang intens datang ke sini seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat lokal sudah mulai sedikit demi sedikit datang untuk mencicipi menu-menu dari Jamurin Cafe begitu. Nah, mir selalu beli. Nah, seperti apa Bu, bisa digambarkan sedikit anunya rasanya sih yang ini? Ini kan baru pertama Bu ya. Adanya nugget jamur yang terbuat dari jamur ya. Iya. Kalau rasanya sih rasa jamurnya itu tidak ada sama sekali, terus gurih. Kalau rasanya itu kayak apa ya, rasa bawang tapi tidak terlalu menyengat, enak. Memang saya di sini Bu, sering ke sini memang. Iya, sering. Anakku juga selalu pesan online yang di jamurnya. Kan bantu promosikan gini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Untuk makan siang juga boleh, menikmati sunset.